Halo Sobat Kebun, kembali lagi dengan saya Yonus Septian Wijaya di YouTube channel Sobat Kebun, YouTube channel kesayangan kita. Hari ini Sobat, saya akan menanam kelengkeng. Jadi di sini Sobat perlu tahu kelengkeng itu ada beberapa jenis. Nah, untuk kali ini kelengkeng apa yang akan saya tanam, ikuti terus, oke? Oke, buat kalian yang belum subscribe, wajib subscribe, oke? Tekan tombol lonceng dan like-nya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel saya, selamat datang. Oke, ikuti terus Sobat, langsung ke videonya. Pertama-tama kita gali dulu ya Sobat. Saya akan menanam bibit kelengkeng putih Sobat. Jadi sebelumnya saya punya kelengkeng pingpong, setelah itu kelengkeng merah yang ada di belakang saya, dan sekarang mati Sobat, karena di sini kita perlu tahu pupuk memang penting, tapi tentang pupuk kandang perlu diperhatikan dosisnya tidak boleh banyak Sobat. Dan saya waktu itu saya nggak tahu, jadi dosis pupuk kandang saya banyakin, ternyata di belakang kering Sobat, mati. Nanti saya akan kasih tunjuk juga ya. Jadi kali ini saya akan menanam kelengkeng putih ini, ikuti tuh Sobat. Kita sobek aja ya Sobat. Proses penanaman sih sebetulnya simpel, semua orang bisa, tinggal tanam aja. Setelah kita tanam, kita siram dulu ya Sobat, supaya tanahnya gembur dan tentunya bernutrisi. Di sini kali ini saya menggunakan air cucian beras, atau kalau bahasa Jawanya air leri Sobat. Di sini air lerinya ini saya menggunakan air leri cucian beras, karena dipercaya bahwa air leri ini atau air cucian beras ini sangat bergizi dan baik untuk makanan tanaman Sobat. Oke. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekelilingnya. Supaya tidak mengganggu proses pertumbuhan dari kelengkeng ini Sobat. Oh.
menanam, kita siram lagi ya sobat atasnya dengan air cucian beras ini. Sobat, yang paling penting tanah harus gembur beserta pupuknya atau komposisi pupuk harus diperhatikan. Oke sobat. Oke sobat, ini adalah keadaan kelengkeng saya yang mati sobat, akibat kebanyakan pupuk kompos. Jadi pupuknya saya ambil dari sana, dari kandang, kandang ayam tentunya ya. Jadi kan pikir saya mumpung pupuk gratis, saya kasih komposisi yang banyak pada kelengkeng ini. Ya ini sobat, nah ini kan, ini kotoran ayam semua ini sobat. Jadi padahal kelengkeng ini sehat, tapi kenapa kok bisa mati? Akhirnya saya berpikir, oh iya, karena kelengkeng ini mengalami kekeringan atau kepanasan sobat, akibat ini pupuk kandang itu. Jadi kelengkeng ini mengalami kepanasan dan akhirnya gugur daun, hingga akhirnya batangnya pun ikut kering sobat. Jadi ya buat pelajaran lah sobat. Nah, emang pelajaran atau pengalaman itu emang berharga sobat, dan mahal harganya tentunya. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan juga kelengkeng pingpong saya. Nah ini sobat, kalau ini kelengkeng pingpong sobat, kelengkeng jenis pingpong ini yang biasa kita tahu, buahnya lebih besar tapi bijinya juga besar sih sobat. Ini saya tanam di tanah juga sobat. Ini habis saya potong karena terlalu besar, jadi saya potong sampai bawah. Akhirnya dia tumbuh lagi nih. Oke. Jadi minta doanya supaya kelengkeng-kelengkeng saya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Oke sobat. Oke sobat, sekian dari saya tutorial cara menanam kelengkeng, kelengkeng putih sobat. Saya minta doanya ya, supaya kelengkeng saya bisa cepat bertumbuh serta berbuah. Oke, berbunga dulu pasti berbuah. Thank you sobat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. God bless.